Ya, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat menjalankan aktivitas hari ini. Seperti biasa kita bakal masak-masak dan makan-makan. Penasaran masak apa? Yuk kita ikutin. Oke. Kita masak air dulu. Cukup nggak, Pak? Cukup. Oke. Sekarang kita mau motong apa? Rebung. Mau dimasak kayak apa nih, Ma? Digulai aja. Sekarang Mama lagi buat apa? Mau bikin sambal ikan bentir. Oh, pantau. Pantau. Ikan pantau. Bumbunya ada apa aja? Bawang merah aja, bawang putih. Bawang merah, bawang putih, cabai. Bawang merah biasalah. Kalau garam gula itu tergantung selera. Ah, itu apa itu sebelah sana itu? Biasa. Petai. Si petai. Tunggu sampai kapan nih sampai empuk? Matang. Lembut aja lah. Ini untuk sambal ikan pantaunya. Iya. Ada yang batuk tuh. Upah mandi sungai. Kalian aja lah ngulek ini. Ini bumbu untuk apa? Gulai. Untuk gulainya. Lengkuas. Bawang merah. Lengkuas, bawang merah. Bawang putih, kemiri. Bawang putih, kemiri. Cabai merah kita ulek. Cabai merah, daun salam. Panas. Disaring dulu berarti ini ya? Saring. Ya itu pakai itu aja. Pakai ini. Gak usah digitu, jadi, diambilin aja. Diambilin gini aja. Iya. Pindahkan kah? Karena cair, air dingin itu. Masukkan santan yang kedua. Santan kental belum. Nanti kalau udah mendidih baru santan kental. Masukin nih santan kentalnya. Mendidih, udah siap. Tinggal nyambal ikan. Goreng ikannya sudah mengering. Tadi kurangi minyaknya. Udah masukin. Aduh, ini cabai menantang emang nih. Waduh, itu sambal goang manis. Ya, banyak amat. Emang mau habis itu kan itu udah ada sambal juga. Jam sore ongkok sore. Waduh. Untuk sore bahannya. Ini lalapnya petai. Ini gulai rebung. Emang punya tauge lah. Ini, ikan ini mantap kali ini emang.
Teman-teman. Mau ngambil toge dulu ah, kayaknya sambalnya sama toge. Cocoknya. Toge. Sama toge. Ambil toge dulu. Aduh, bismillah. Ini untuk nyuci toge. Apa? Cuci tangan, cuci toge. Cuci toge. Wah. Cuci tangan udah tadi juga. Wis. Waduh. Panjang. Waduh. Ini cocoknya emang sambal terasi. Sudah dibuka ini nih. Inilah. Yuk, enggak lembut lagi. Sambal kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kasar banget ini. Mual gini dahar-dahar. Wah, enggak jadi makan itu, Pak. Itu ngulek deh, ngulek deh. Udah di ini nanti di perut aja digilingnya. Aduh, terlalu cepat lah nawarin teh. Aduh, apa itu? Saya sambal loncat. Awas panas dia lehernya. Tahu-tahu panas dia lehernya. Ah, panas nanti. Sayurnya panas. Jangan terlalu cepat lah ngangkatnya, Pak. Nggak keambil kamera nanti. Gusto kuat tiganya. Lapar. Lapar sekali. Tapi lebih seru pakai toge. Bukan pantau. Bukan buntur. Enak. Ayo, nantilah gampang. Aduh. Samanya. Oke, sayurnya masih panas ya? Masih panas. Minum yang mana? Minum yang mana? Teh udah ada teh. Stand by ini teh. Panas ah. Panas kayaknya. Ini yang dingin atuh dulu. Enggak, di batok cepet loh mah, cepet dingin. Yang duluan, yang dingin duluan. Ini ikan. Lanjut lagi. Nah, kalau pete enggak cocok sama sambal ini. Coba dulu. Sama apa? Sambal merah? Kurang lah. Terasi ini. Aduh. Kurang cocok. Padat-padat. Habis ikannya. Wah, ikutan dulu lah. Yuk, teman-teman. Kita makan bareng. Sama buang banyak. Hah? Sama buang banyak. Sama buangnya banyak. Selamat. Selamat menikmati. Siapa yang makan kok jadi selamat menikmati. Iya, yang lain pernah makan ya pas nonton nih. Ini kan lagi nonton. Nih. Duh, mantap. Kan pantau. Disarankan kepada pemirsa sebelum nonton buka video masak dulu. Air matang kok airnya. Ini airnya air matang.
lagi. Bukunya. Mantep nih. Ngasih lagi. Masih. Waduh, ada nambahnya. Mana pada nanya ke Susi rahasianya kenapa, gimana biar bisa nggak gendut-gendut. Harus banyak aktivitas. Suka makan ati. Ati apa? Ati ampela. Sapi, ati ayam. Kalau teh susinya gemuk, nanti ditanjakannya ngelundung. Doain jangan gemuk. Mau gemuk, mau kurus, yang penting mah sehat. Nanti ya, maksain kurus tapi gak sehat, percuma. Harus banyak aktivitas. Mama tuh gemuk loh, 54. Kayaknya dia kecil, ya orang kecil masa harus gemuk. Udah gemuk, Mama. Mama. 50 kilo. Ukuran 150? 50 kilo idealnya. Mama udah 54 gitu timbangannya. Gak tahu ya, makin pendek, Susi pendek, anaknya tinggi-tinggi semuanya. Eh, 170. Kayaknya hampir ngejar air itu. Kalau zaman dulu, orang kakek juga kecil. Mungkin susah makan. Bukan susah makan, kan diitiari nih. Disyariatin. Enakannya diatur. Masih ada nih tua yang jelas itu susu sedikit itu nggak boleh susu yang basi itu loh ma apa nasi mama bapak nambah memang bener banget kayaknya kuma ceritanya itu masih pingin tapi engap kata emang Ihin gimana tuh ceritanya atit udah mau habis kok ini jatah jatah mama nih ini lagi penasaran bapak uangnya kebanyakan tapi ngedipin terus ini sama dadah-dadah ini sambal emang kalau cabai merah sih nggak pedas cuman warna aja cantik emang nikmat banget teman-teman entah karena udah lapar banget ini. Tapi kalau di blender nggak enak. Sambal pantaunya itu yang enak. Iyalah, sambal merah itu nggak enak kalau di blender. Kalau di blender nggak enak. Beda rasanya.
Enakan yang manual. Sama kalau yang matic, mobil yang matic enak. Yang makan mah enak yang manual. Yang ngerjainnya yang enak. Yang nguleknya. Allah merabbil alamin. Masih ada mah? Masih. Dikit nih mau ngabisin. Habisin aja. Nah, udah kok. Apa dikurangin tadi masa? Teman-teman habis. Bener habis. Masak tadi kurangin? Entah, enggak kayaknya biasa. Ini terbukti ini nikmat. Orang-orang nyuruh dibakar. Udah nyoba dibakar belum? Memang dulu mah dibakar petai itu. Panas betul ya, sambil gua angkatin aja. Sambil gua ngacur panas kan. Tuh. Aya kene. Ah, ciraka ieu mah ya. Kumaha nyambel teh? Eh teu dicoel gitu ngacreng ke dieu. Belum ada minum. Makannya lama, ya banyak makannya. Pantas. Mau yang hangat. Tapi itu yang hangat. Yang dingin yang hangat. Biar. Alhamdulillah, amin. Oke teman-teman, itu dia kegiatan kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. See you di next video.